Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Gampung Selalah Baru dan Gampung Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Minggu malam. Sedikitnya 6 unit rumah ludes terbakar akibat dilalap si jago merah. Inilah detik-detik kebakaran yang menghanguskan 6 rumah warga di Dusun Cendana, Gampung Selalah Baru, dan Gampung Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Kebakaran ini terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 20.40 menit waktu Indonesia Barat. Kondisi rumah berbahan kayu membuat api dengan cepat menjalar. Meskipun sejumlah warga berusaha membantu, api tak dapat dikuasai sehingga menghanguskan 6 unit rumah warga. Petugas pemadam kebakaran dari Langsa dan Aceh Timur ikut serta berjibaku memadamkan api, tapi tetap saja kalah cepat dengan api yang terus membumbung tinggi melahap bahan yang mudah terbakar. Sejumlah korban kebakaran mendatangi puing rumah mereka untuk mengais barang-barang tersisa, sementara para penghuni ditampung di tenda darurat. Gecik Selalah Baru Zainal Arifin mengatakan api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga berbahan kayu. Tak lama berselang, api membesar dan menjalar ke rumah warga lainnya. Titik api dimulai pada selepas sisa, tepatnya jam 8.15, dan baru mampu dihentikan dan dipadamkan itu sekitar pukul 1 malam. 4 unit rumah dengan jumlah 6 kakak dan 20 jiwa. Akibat api terlalu cepat melahap, warga hanya sempat menyelamatkan diri tanpa bisa memindahkan harta benda mereka. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa.